Nih tuh pisang parigata nih, iya lagi booming di Sindo. Iya harganya lumayan bang, ya harganya lumayan bos. Harganya bikin lu manyun kalau kagak punya. Masya Allah nih ciptaan Allah nih, iya alhamdulillah dikasih mata bisa melihat, iya alhamdulillah dikasih sehat bisa jadi silaturahim nih, kenal ame Bang Ali Bargot, iya senyumnya yang manis banget kayak pemain bola apa tuh, Montella apa David Montella kayaknya tampangnya, congorannya tuh keladian. Masya Allah manis-manis banget punannya. Assalamualaikum, kembali lagi di channel Sahabat Baru TV. Iya. Oke sahabat, nih kali ini kita ada di Jurang Mangu Barat nih tepatnya, ya di tempatnya Bang Ferdi. Bang Ali Bargot. Iya, asok lo jam salah bang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iya. Sampai ke ujung nih nyari punan nih. Iya. Ada pesanan ini tuh pisang parigata lagi rame banget, pisang parigata tebelang loreng, iya sahabat tuh manis banget tuh pisang, gimana buahnya ya. Ya udah begitu aja dah sahabat, tonton aja dah sampai api liputannya, ya gimana keseruannya sama Bang Ali Bargot. Ali Bargot tuh keren banget kayak pemain bola Itali kan. Udah gitu aja dah sahabat, ya tonton. Yang belum subscribe, subscribe ya. Gratis. Udah gitu ya. Wassalam. Oke sahabat, ini kita ada di lantai atu nih. Lantai atu di atas rumahnya Bang Ali. Bang Ali Bargot. Iya, nama topnya Ali Bargot. Pemain parigata nih, khususnya pisang nih, pisang. Begitu sahabat. Nama florisnya juga pisang dipakai. Iya, pisang kebun pisang apa ya? Oh, judulnya begitu dah. Begitu sahabat. Nih punane nih koleksinya nih. Iya. Tadiannya pemain bola nih je sahabat. Pemain bola Tarkam. Ya pokoknya ngetop dah namanya. Iya. Taunya jadi main punan. Iya, jadi pemain pun. Iya, punannya cakep-cakep lagi. Iya, yang diselip-selipin tuh, iya. Jadi begitu sahabat. Karena prinsipnya iya bukan cari teman. Jadi jatuh prinsipnya cari saudara, iya. Jadi bukan teman yang dicari, saudara. Kalau teman mah banyak. Apalagi musuh kalau dicari, wah gampang banget kalau kata Jah. Jadi saudara yang susah dicari, iya. Tapi kalau saudara udah ada, makanya jangan sampai dikasih lari, iya. Jangan sampai lari tuh saudara. Gimana caranya? Iya, bye-bye-in aja udah. Bagi kalau jeminta, bagi. Jangan sampai kagak. Bapunan pahit. Kalau nggak dibagi ya saudara jadi pahit. Entah saudara katain dah pelit. Begitu apa? Iya begitu dah judulnya. Tuh di bawah kolong aja tuh. Iya disetekin terus sama aja. Rajin banget. Nah apalagi tuh janda bolong. Wah nih ikan cupang nih. Iya. Kalau kata Bang Ali mah apaan aja dah. Iya judulnya bisa nyambung saudara. Pokoknya kalau nyampe sini, iya, apaan aja kita pulang dibungkusin sama dia. Oke sahabat, tolong tekan subscribe now. Semoga berkah, semoga sehat, semoga panjang umur. Subscribe.
Iya begitu sahabat. Jadi apaan yang kita pinta pasti jekasi. Jadi dikasih oleh-oleh aja udah dibungkusin sama dia dibungkus. Iya. Nih tuh pisang barigata nih, iya lagi booming di Sindo. Iya harganya lumayan bang. Iya harganya lumayan cing. Harganya lumayan bos. Harganya bikin lo manyun kalau kagak punya. Masya Allah nih ciptaan Allah nih. Iya alhamdulillah dikasih mata bisa melihat. Iya alhamdulillah dikasih sehat bisa jadi silaturahim nih kenal ame Bang Ali Bargot. Iya senyumnya yang manis banget. Kayak pemain bola apa tuh Montella apa David Montella kayak tampangnya congorannya congorannya tuh keladian. Masya Allah manis-manis banget punannya kayak yang punya. Begitu sahabat dia tepatnya nih tempat tinggalnya di Jurang Mangu Barat ya sahabat Tangerang Selatan apa ya. Pokoknya di ujung rumahnya, tapi kalau mau nih buka di Facebook dah cari Bang Ali Bargot nih. Ya. Begitu sahabat. Pokoknya kalau mau dia udah asik aja udah. Jadi bukannya cari teman kalau kata dia mah. Jadi belibet dah omongannya. Jadi jatuh cari saudara gampang aja kalau mau jemah harga beliannya bisa jekasi. Iya kan enak banget begitu. Enak apa ya enak dah judulnya. Jadi jenis apaan aja juga ada nih di selip-selipan. Iya tinggal kitanya aja dah pinter-pinteran. Iya apaan yang kita cari. Iya jadi judulnya di sini khususnya pisang nih, iya pisang parigata. Begitu sahabat, harganya lebih miling. Iya, jadi harganya lebih damai sahabat, begitu. Ilmunya banyak banget nih bang. Cuman nggak bawa buku, sama pensil. Iya tuh. Buku sama pensil, buset catatannya banyak bang. Catatannya mesti banyak. Buku pensil sama kalam. Tuh dia lagi banyakin ini nih. Acuminata. Acuminata nih. Jabol jaga, jabol juga. Janda bolong, sahabat. Udah di mana aja janda banyak. Begitu sahabat. Jadi ya kalau masih ada di rumah jangan dijual murah-murah dah. Iya nih masih main nih jabol. Jangan udah bolong. Aman nih dan ini tuh pisang belang nih. Emang lagi booming. Pisang belang. Pisangnya Bang Ali. Belang. Bah, Badung lu bang ngomongnya. Ya emang begitu, belang tuh. Tuh kan, belang kan. Iya. Jadi begitu sahabat. Jadi kalau kata Bang Ali, tahan aja dulu kalau masih bisa mah. Kalau belum mahal banget. Udah gitu aja dah sahabat. Jadi kesimpulannya, maju terus pertanian pohon hias Indonesia. Iya. Jadi jangan takut enggak kebagian pulus. Iya pokoknya daun alus mulus. Iya pastinya jadi pulus. Iya. Begitu. Udah gitu aja dah sahabat. Lebih kurangnya mohon maaf bila ada kesalahan di omongan. Udah wassalam.